Sahabat semua, kali ini saya berada di Pantai Sanur, sahabat-sahabat, untuk bersama-sama mengolah hasil ikan hasil pancingan menjadi berbagai macam menu, seperti sate lilit, bakso pentol, dan pepes serta ikan bakar. Nah, ini kawan-kawan, ikan hasil pancingan yang siap kita olah menjadi berbagai macam hidangan. Kita olah bersama kawan-kawan di pantai, kawan-kawan, di Pantai Sanur. Oke, kawan-kawan, sahabat semua, sambil menonton jangan lupa like, komentar, dan subscribe-nya. Ya, video itu dong. 13 sebenarnya, ada makanan. Ini saksi, kawan. Sekian ku. 13 kilo. 13 kilo, rek. 13 kilo. Tapi didakan, deh. Eh, didakan. Ini. Rum gak di bendras. Kau lah paling gede 13 timbang di sedia olahan. Nah, ini juga kawan, ini juga ikan hasil pancingan yang siap kita olah menjadi berbagai macam menu, kan kawan. Kita olah di pantai bersama kawan-kawan. Aduh, orang awal bunga lah. Nah, ini sebagian kawan-kawan membuat bumbu dan sebagian lagi membuat atau membersihkan ikan-ikannya dan sebagian lagi membuat api bara, kawan-kawan. Api bara untuk membakar ikannya, kawan-kawan. Bikin sate lilit di Pantai Sanur. Bikin sate lilit. Siapnya Pak Wea. Siap kita. Ya, lanjut, lanjut. Ini adalah semua ikan hasil pancingan kawan-kawan. Jadi ikannya sangat segar dan sangat mudah kita olah menjadi ikan bakar, sate lilit, maupun menjadi ikan pepes dan pentol, ikan pentol bakso dari ikan. Ini pepes nih kawan, kita buat pepes, kita buat di sate dan sebagian pentol, dan ada juga yang kita bakar menjadi ikan bakar. Di limung nah. Jadi lilit sudah siap edar. Pepes. Ikan. Pepes ikan, ya, pepes. Gulung-gulung. Pati.
ada kuahnya. Sambal kuah. Ya ini kawan, kita sedang menikmati hasil olahan yang kita buat. Semua menu yang kita buat kita makan bersama-sama. Demikian sahabat-sahabatku semua, jangan lupa komentar, like, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton.